Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gi dengan Bilal. So, hari ini kita akan pergi satu tempat ni. So, dekat One City, USJ. So, kalau nak tahu tempat mana aku pergi, tonton video dah sampai habis dan tengok apa yang aku nak beli kat sana, buat apa kat sana. So, stay tuned. So, yeah, kita jumpa dekat sana guys. So ya, yeah, hari ni kita dah sampai. Kita akan pergi ke Seringgit ke apa. Jalan-jalan je pun POV dia. Nanti okey kot, I don't know. Oh ni tempat masuk. Oh ni exit enter here. Duty of manager. So let's go. Dekat satu ni. Sebelah ni kosong. Okay guys, dia sebabkan tempat kedai jalan Jepun ni ada lagu, tak kena copyright. So ni ada pintu masuk dia. Kita tengok, kita buka pintu. Tada! So aku pasal lajukan tempat ni. So aku cari dulu benda sebenarnya dekat jalan Jepun ni. Satu, nak cari kasur futsal lah. Yang kedua itu diecast, tak kisahlah, Tomica, Hot Wheel kat toys, bahagian toys. So tadi aku jalan-jalan dulu lah, tengok apa yang menarik kat atas ni, apa semua kan. So yang tu, bag ni kan, aish, harga dia pun boleh tahan. So never mind, saja jalan-jalan, pusing. So tengok diri sendiri tu, patah balik jap. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita. Ada kita pergi, kita tengok kasut. Aku cari juga kasut-kasut dia, mana kasut lelaki nampak kasut-kasut perempuan tu kat belakang ni. Aku pun cari lah tu pokok kalau ada tak. Sebab member nak ajak main futsal apa semua. Wah, takut tak ada kasut. Ada kasut tapi tak tahu, ada mungkin tak sesuai. Tapi tak apa, aku jalan-jalan tengok harga dia, keras juga, boleh tahan jugalah harga dia. Oi, kalau RM10 boleh terima lagi. Ni semua RM30 ke atas. Sebab tak apalah, it's okay. So, ya tak ada perasaan pun. So, aku pun cari-cari, memang tak ada lah. Tak ada jackpot, tak ada jackpot. But, tak apalah, it's okay. So, aku pun tengok-tengok. Tak ada apa dah. Tak balik lah, so, pergi turun bawah. Jalan-jalan. Nampak gitar, drum pun semua. Ui, dah sangat lagi dia. Aku pun turun bawah. Aku tengok, macam ramai je betul ni. Jangan banyak yang mengatur ni. Apa cer? Aku pun tengok-tengok cepat. Tengok-tengok baby ni mesti jap. Okey, tak apa. Aku teruskan. Aku tengok toy room tu dah tutup. So mungkin tengah restock kot aku rasa. Tanya abang yang baju merah tadi kat kawasan. So aku tengok, ya memang dah tengah restock kamu tutup kat pasti. So tanya abang tu pun, abang yang baju merah tu. So aku tanya dia tadi restock ke apa semua. So ya. 15 minutes later. Ah, dah lama sangat beratur tu, akhirnya aku dapatlah masuk dengan orang lain juga apa semua. Aku pun jadi bilik-bilik apa semua kan. Then aku dah ada nampak something yang aku nak. Oh my god, aish. Abang tu pun nak bilik-bilik juga bang. Tengok abang, saya ambil dulu bang. Tu dia, tangan saya begitu pantas. So ya, yeah, sorry sesama sikit apa semua. So aku pun nak pergi lah jumpa dengan abang tu kan. Settle lah jumpa kan. Jackpot. Tapi harga dia, hey, kau dengarlah segi apa yang aku dah cakap dengan abang tu, okay? Alright, dengarkanlah. Dah naik lah harga dia. GTR 20 lah. Dulu 10 lah. Dulu 10 ke? Uish. Eh, berat tu. Ini 20. Aku dengar kan apa cakap abang tu kan. Tadi abang aku ada sepersembang lah cerita tadi sikit apa semua. Sepersembang sikit lah pasal diecast ni apa semua. So aku sama lah menyelam. Dan aku jumpa lah Nissan sekarang juga guna Gold, tapi Tomica juga. Tapi tak salah aku untuk MacD punya tahun 2021 tak salah aku. So dia agak ringan tapi it quite nice yang warna gold.
So ya, ada tempat lepas tiga dah. Aku rasa harga pun RM9 kot, tak silap aku. So aku pun ambil je lah kan. So ya, ada dua lah. Cantik, cantik, cantik. So aku pun pergi dah menyala-menyala lagi. Dan aku nampak kereta ni, eh macam lawa ni, merah ni. Tayar kecil je. Ay, teroma. Tengok ay, tengok perak pula. Kenapa tengok harga pun RM3 belik-belik-belik. Okey lah, jadi lah kot. Aku rasa nampak lawa pula, unik pula kan. Tengok kan, menarik, cerita tarik kau memang tembam. Okay, so aku pun rasa decide ambil lah. Tapi aku rasa dah over budget lah time ni. Aku fikir balik sebab kereta yang putih RM1,000 tu saja dah RM20. Bajet aku RM20 macamnya. Tapi sebab kan I go, so lebihkan sikit lah. Dia jadi over budget lah. Aku pun cuba menyelam lagi, tengok apa yang ada kan. Aku ada jumpa lagi ke apa. So aku rasa dah tak ada lah kot. Aku dah tak jumpa lah kan. So ya, tengok aku super selam lagi, nampak macam ada something. Macam ada something. Ya, aku pun cari-cari keluar kan. Kuat-kuat ada jackpot ke apa kan. Susah nak tarik je keluar. Ya Allah, subhanallah. Keluar pun. Tapi aku rasa macam bukan ni. Bukan dia ni. Harga pun RM3 je. Murah kan. Murah. Kat sini banyak murah. Murah. Aku pun jelah beratur nak bayar. Tiba-tiba aku nampak apa tak balik yang laju. Aku nampak lagi section ni. Ni aku tak check lagi. Ni banyak figura dan juga macam-macam lah. So aku pun cari-cari lah sahaja dia tengok. And mana yang rasa lawa. Aku tengok dah tak ada dah memang figura yang macam Luffy ke apa tu. Aku tengok belah sini lah. Tengok macam Pokemon ni kan. Macam Pikachu ni lah. Rasa nak pilih satu lah kot. Tapi aku cari murah lah. Beli. Aku tengok jam juga. Beli. No! Aku dapat jumpa juga dengan harga RM1. Barang RM1. Boleh lah aku rasa. Aku ambil je lah balu. Okay guys, jalan kan. Sah lama sikit, lama menyelam. Okay, ni dia yang aku beli tadi. Pikachu, Pika. So yang ni, okay guys, nanti dia solve untuk hari ni, untuk hunting kali ni dekat jalan Jepun. InsyaAllah mungkin akan ada lagi hunting ke sana. So terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa for the next video. Terima kasih, kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye bye.